Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setiap pendengar Firman lewat Lakshmi, lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Lakshmi hari ini temanya adalah Kedewasaan Rohani, part 26, kontemplasi bagian ke-52. Dan Firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja. Yaitu dari kitab kejadian pasal 6 Ayat yang ke 9 sampai 22 Demikian firman Tuhan Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan tiga orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batera itu, dan selesaikanlah batera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya buatlah batera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. segala yang ada di bumi akan mati binasa. tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina. Harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, dari semuanya itu haruslah datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh mengatakan, se "Melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya." Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari sekarang saya mengajak setiap jemaat yang beribadah saat ini mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa jemaat, bahasa yang paling gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Lewat firman ini Tuhan kami rindu rohani, kami bertumbuh hidup, kami makin hari makin berkenan kepada Engkau. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Ibadah Laksmi hari ini, saudaraku temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-26 kontemplasi bagian ke-52 perikop yang kita baca tadi adalah dari kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 itu perikop bicara mengenai tentang nabi nuh saudaraku saya akan membuat suatu kesimpulan sementara untuk saudara pahami perikop yang kita baca itu saudaraku Saudara langsung ambil intinya sehingga gampang buat saudara nanti waktu saya menjelaskan. Perikop kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 adalah berbicara satu ten tentang Nuh, dua tentang Tuhan, tiga tentang Bahtera. empat tentang kejahatan manusia dunia yang sudah sangat rusak. Jadi ada empat segmen Saudaraku ya. Tuhan akan menghukum, Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera karena manusia sudah sangat jahat. Itu inti daripada perikop itu, saudaraku. Oke, okay? nah sekarang mari kita lanjut step by step, saudara sekalian. Harus kita ketahui, saudaraku, Nabi Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Nah, mungkin saudara akan bertanya, Pak Pendeta. Bagaimana caranya ya Nabi Nuh itu bergaul dengan Tuhan? Harus kita ketahui juga Saudaraku, zaman di mana Nabi Nuh hidup dengan zaman kita berbeda zaman. Jarak zamannya itu sangat jauh. Nabi Nuh baru ada Kitab Kejadian itu pun belum selesai Saudaraku. Betul kan? Belum selesai. Setelah Nabi Nuh dilanjutkan sampai selesainya Perjanjian Lama dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru selesai, dilanjut oleh generasi bapak-bapak gereja, sampai ke zaman reformasi, kemudian sampai ke zaman kita, saudaraku. Jadi, beda jarak tahunnya berabad-abad, saudara sekalian. Jadi, Nabi Nuh dengan kita jauh sekali beda zamannya. Nabi Nuh, katakanlah, ya, kitabnya juga belum lengkap, hanya kejadian saja, serahku. Itu pun belum lengkap dengan kita. Yang hidup di zaman ini, Alkitab sudah lengkap, saudaraku. Yang diwahyukan itu sudah komplit, sudah lengkap. Jadi, cara memahami firman Tuhan pun, cara bergaul dengan Allah pun, menjadi berbeda. Oke, jemaat menyimak dengan tepat, ya. Oke, saudaraku, mari kita lanjut pelan-pelan saja, jemaat, supaya jemaat bisa mengerti dengan baik. Saudara-saudara sekalian, saudara akan bertanya, kalau begitu, Pak Pendeta. Saya hidup di zaman ini yang Alkitabnya sudah lengkap begitu, bagaimana caranya saya bisa bergaul dengan Allah? Ya kan itu pertanyaannya. Saudara-saudara, selama ini saudara yang kenal saya dengar khotbah saya puluhan tahun atau jemaat yang baru dengar khotbah saya pada saat saya membuat YouTube channel itu tahun 2020 4 tahun lalu atau saudara yang baru-baru ini mendengar khotbah saya, khotbah serial Kedewas rohani dari part 1 sampai 25 sampai yang ke-25. Saudara-saudara sekalian, <tuh> Kedewasan rohani itu bertumbuh dalam hidup kita itu, itu akan menciptakan suatu pergaulan dengan Tuhan yang baik. Maka tadi saya bilang zaman bertanya, bagaimana Pak Pendeta aku supaya bisa bergaul dengan Tuhan? How? Nah, saudara perhatikan yang saya jelaskan hari ini. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan, Alkitab ini adalah source, sumber utama daripada perubahan hidup kita, yang mengajar kita bagaimana harus hidup, yang mengajar kita bagaimana kita mengenal Allah. Jadi ketika kita punya ini Alkitab suraku, menimbulkan empat arah dari Alkitab ini. Masih ingat? Arah pertama saudara sekalian, bertobat Nomor satu dan dua poin ini Surahku arah pertama ini Bertobat Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat nah, Syarat daripada bergaul dengan Tuhan Itu Saudara sekalian Syarat yang pertama adalah Orang itu sudah bertobat dan harus percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Itu harus Saudara sekalian Tidak nah, bisa tidak gitu. Kita, Itu syarat pertama Kalau orang tidak percaya Tuhan Saudaraku manusia itu tidak bertobat, tidak ada pergaulan dengan Tuhan. Tidak ada pergaulan dengan Tuhan. Jadi ini poin pertama di zaman kita, ya, saudara ingin bergaul dengan Allah, ingin bergaul dengan Tuhan, syarat pertama adalah, udah bertobat belum? Syarat kedua, percaya Tuhan Yesus tidak? Saya Tuhan dan Dulu Selamat. Kalau itu sudah, kita lanjut. Nah setelah dua poin di seraku maka muncullah dua poin berikutnya yang di sebelah kiri, saudara sekalian. Knowing God, knowing self, mengenal Tuhan, mengenal diri. Nah, poin ini saya pelan-pelan bahas tentang bergaul dengan Tuhan, jemaat, penyimak. <clears throat> knowing God, mengenal Tuhan, kemudian mengenal diri, tambah mengenal tentang Tuhan akan membuat kita tambah mengenal diri kita. Tambah mengenal diri kita akan membuat kita tambah mengenal Tuhan. Dua hal ini menjadi penting dalam hidup kita pada saat kita bicara bergaul dengan Tuhan bagaimana dengan Nabi Nuh zaman berbeda soraku Alkitab tidak bicara dengan detail ya. bagaimana Nabi Nuh itu bergaul dengan Tuhan kerohaniannya pengetahuannya apa yang dia dapat soraku itu tidak detail soraskan tapi kita bisa jabarkan di zaman kita karena zaman sudah berubah sampai zaman kita ini soraku Pengenalan Tuhan itu sesuai dengan teknologi, pertumbuhan teknologi, kemajuan zaman, perkembangan daripada kekristenan itu sendiri, kemudian juga perkembangan teologi. Teologi artinya teo dan logos, ilmu ketuhanan, seraku untuk mengerti kebenaran. Nah, pertumbuhan seperti itu menjadikan manusia kita di zaman ini. Bergaul dengan Tuhan itu sangat dipengaruhi oleh pengetahuan kita tentang Tuhan. Ini Alkitab sumbernya. Betul. Tapi teologi itu harus ada Saudara sekalian. Nah, sekarang perhatikan. <tuh> ada orang aku pengetahuan teologinya besar, pengetahuan teologinya kuat Saudara sekalian, tetapi dirinya tidak berubah. Ada sejenis manusia seperti itu. Jadi, di kepalanya menjadi gudang dari pengetahuan Alkitab. Dia hafal semua, tetapi tidak ada perubahan diri. Ada manusia seperti itu, itu tidak bisa dikategorikan bergaul dengan Tuhan. Sebaliknya, ada juga manusia, orang percaya yang tidak mau belajar tentang Tuhan. Pokoknya, aku hidup benar saja. Pokoknya, aku mengenai Tuhan saja. Yang pertama tadi itu terlampau pintar, hatinya tidak tulus. Yang kedua ini suraku hatinya tulus tapi pikirannya bego. Sama aja suraku. Yang tadi itu pengetahuannya banyak bisa menjadi jahat menggunakan Alkitab. Yang kedua orangnya terlampau tulus tapi tidak mau belajar. Gampang diselewengkan orang lain. Dua-duanya tidak masuk kategori bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan harus ada. Pengetahuan tentang diri harus ada Perubahan diri itu harus ada Jadi dua hal ini serku sebelah kiri ini Harus berjalan berkesinambungan Itu penting Kalau saudara pendidikannya tinggi Disesuaikan dengan zaman sekarang Pemahaman tentang Alkitab bagus Saudara punya gelar banyak Saudara menguasai teologi yang kuat Saudaraku Dan perubahan pada diri saudara juga bagus Saudara bisa dipakai oleh Tuhan Sangat besar Dan pergaulan seorang dengan Tuhan itu pasti kuat. Itu oke. Okay. Tetapi ada orang enggak, saudara sekalian. Maka perhatikan di dua poin ini. Jadi jemaat sekalian, ketika saudara ingin bergaul dengan Tuhan, sangat dipengaruhi dua poin di kiri ini. Yaitu pengenalan kepada Tuhan dan pengenalan kepada diri kita. Tidak bisa dong kalau saudara tahu Tuhan banyak tapi hidupmu enggak benar. Itu namanya tidak bergaul dengan Tuhan, saudaraku tidak bergaul dengan Tuhan. Ketika kita mengenal diri kita, prosesnya harus terjadi. Nah, pada saat kita mengenal Allah dan mengenal Tuhan, mengenal diri kita, itu pergaulan dengan Tuhan itu in progress. Begitu loh jemaat. Ketika dua hal ini sedang berjalan, saudaraku, maka dia bergerak ke garis yang di bawah. Yang di bawah adalah masalah dua poin. Our heart and our mind. Nah, manusia itu hatinya bisa jahat manusia itu pikirannya bisa jahat. Tadi kita baca di zaman Nuh, manusia itu sudah jahat sekali. Zaman dulu aja, di zaman Nuh yang jaraknya dengan kita itu berabad-abad. Dikatakan di ayat tadi itu, dunia itu sudah rusak parah. Manusia itu sudah sangat jahat. Apalagi zaman sekarang, lebih luar biasa jahatnya seorang sekalian. Hati dan pikiran manusia itu kalau tidak diperbaharui oleh kebenaran saudara sekalian, tidak mungkin manusia itu bisa bergaul dengan Tuhan. Tidak mungkin saudara sekalian. Tidak mungkin. Jadi yang sebelah kiri pengawal tentang Tuhan harus ada, perubahan diri harus ada, kemudian hati dan pikiran itu harus sinkron dengan Tuhan. Hati dan pikiran itu harus diperbaharui oleh kebenaran. Ingat kita Mazmur, lihatlah pikiranku. Ujilah aku, lihatlah hatiku. Apabila jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya Tuhan, kita memberi diri kita open system untuk diperiksa oleh Tuhan, hati dan pikiran kita. Ini cara bergaul dengan Tuhan, jemaat sekalian. Yes, oke, okay. bagian sini sudah, bagian sini sudah, kemudian sebelah kanan, sebelah kanan itu tiga poin, saudaraku, tiga poin ini. Puan pertama pertama suraku Christian worldview. Nah Nuh tidak ada, tidak belajar demikian suraku. Kita zaman ini berbeda. Christian worldview adalah suraku cara pandang Kristiani kita terhadap semua dimensi kehidupan lewat Alkitab yang kita baca. Mesti jadi orang Kristen seperti apa? Gereja itu harus layani kayak apa? Bagaimana aku berdagang seperti apa? Bagaimana aku menjadi garam dan terang dunia. Seluruh khotbah saya, setelah sekalian, yang menyangkut kedewasaan rohani part 1 sampai 25, setelah 25 itu, itu pasti menyangkut proses pemahaman tentang diri. Supaya kita kedewasaan rohani bertumbuh dengan baik, sehingga pergaulan dengan Tuhan itu menjadi signifikan. Itu yang saya mau, jemaat sekalian. Ya, muncullah Christian worldview. Oh jadi Kristen mesti begini, mesti begini Itu muncul seorang sekalian Nah, poin yang kedua adalah Faith in Christ Iman kepada Yesus Kristus Kan dalam dunia yang kita hidupi itu dunia yang jahat Dunia yang tidak bersahabat Dunia yang bisa merugikan kita Dunia yang bisa membuat kita itu ikut terseret ke dalamnya Kalau iman kita tidak strong Saya sudah mengatakan, ingat ya... <tuh> iman anugerah Tuhan, betul Tapi proses untuk mencapai peneguhan iman itu dibutuhkan perjuangan bayar harga daripada manusia itu sendiri, saudaraku. Iya. Poin ketiga adalah intimasi with God, kedekatan dengan Tuhan. Nah, ini kalau terjadi kedekatan Tuhan sangat sinkron dengan artinya bergaul dengan Tuhan. Semua yang saya jelaskan hari ini, saudaraku, itu adalah suatu cara how bagaimana caranya bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Jadi, saudaraku, satu saja saudara poinnya. Bagaimana supaya saya bisa bergaul dengan Tuhan Pak Pendeta? Beresin diri kita dulu. Beresin diri kita dulu. Ourself Belajar tentang Tuhan, belajar tentang diri. Itu syaratnya, saudara sekalian. Pelan-pelan menyimak. Dalam pelayanan saya belakangan ini setengah tahun terakhir inilah. Banyak melayani kapal pasangan yang terlibat perselingkuhan. Juga melayani jemaat pengusaha yang hidupnya hancur berantakan, saudara sekalian. <tuh> Kalau diri kita hidupnya tidak beres, bagaimana kita bisa bergaul dengan Tuhan? Sederhana pertanyaannya, jemaat sekalian. Pelan-pelan menyimak, pelan-pelan menyimak, saudaraku. <tuh> Kalau hidup saya dan hidupmu itu tidak beres, rumah tangga tidak benar, hidup dalam dunia perzinahan, perselingkuhan, ya cara kerja tidak benar, terlihat terlibat dalam bisnis-bisnis yang kotor, saudara sekalian ya. Hidup yang tidak benar, bagaimana Saudara bisa bergaul dengan Tuhan? Suatu hal yang tidak mungkin, Saudaraku. Diri kita dulu diberesin, beresin dulu. Dan ini menyangkut korban ini, saya tanya, Saudara sudah dengar khotbah saya 25 seri tentang kedewasaan rohani? Itu setiap seri Saudaraku seperti jarum, Saudaraku seperti jarum menusuk-nusuk hidup saudara. Mengorek-ngorek bagian yang selama ini kita tutup, saudaraku. Jemaat banyak memberikan respon dengan korban saya, saudaraku. Ada jemaat ngomong begini di WhatsApp-nya. Pak Pendeta, setiap kali saya dengar khotbah Pak Pendeta, khotbah serial tentang kedewasan rohani itu, Pak. Aku nangis loh, Pak Pendeta. Kenapa nangis? Itu banyak hal harus pikirkan. Nangis karena terharu Tuhan itu baik. Nangis karena hidup ini belum berubah. Nangis karena Tuhan kok aku terus-terus begini seperti terus. Nangis karena meratapi dosa. Itu banyak hal yang harus dipikirkan. Nah, tetapi kalau sudah nangis itu menunjukkan suatu apa? Suatu keberanian untuk menyadari. Suatu keberanian untuk knowing our self jauh lebih baik. Itu loh aku. Penting sekali jemaat sekalian. Saya banyak dapat respon seperti itu. Khotbahnya Pak sungguh menyegarkan jiwa saya lupa. Khotbahnya itu membawa saya sadar sekali lupa pendeta. Khotbah itu khotbahnya membawa saya Pak untuk mengerti hidup saya lupa. Nah itu good. Itu knowing ourselves untuk lebih tahu diri kita. Dan itulah menjadi proses kita bergaul dengan Tuhan, saudaraku. Bergaul dengan Tuhan. Saya sarankan cepat sekalian. 50, 5, 25 seri pakai dewasa rohani itu setelah ulangin satu-satu karena di situ hidup saudara ulangin yang seri keberapa seri keberapa lihat diri saudara masing-masing termasuk saya nanti selesai 25 seri ini kan seri 26 saudaraku ya saya buat lagi 25 seri berikutnya itu menyangkut kita punya self saudaraku ya. ada bagian-bagian harus diperbaharui kalau tidak lewat korban siera seperti ini tumbuhnya tidak signifikan, Surahku Nah, kalau sorenya mengikutinya, sore lewat kontemplasi, saya memang tanya, surahku 25 korban, sore sedengar itu perubahan dalam dirimu seperti apa? Boleh kasih saya respon? Tulis saja di komentar di YouTube channel ini, surahku Tulis saja, nanti saya amati, saya perhatikan, saya evaluasi apa yang sore kasih ke saya. Sore coba respon. Bertumbuh nggak saudara? Sadar nggak akan kelemahan? Sadar nggak akan kekurangan? Ngerti diri nggak? Aku nggak boleh buat begitu seharusnya. Tahu diri kita nggak? Tuhan kapasitas saya seperti apa? Knowing yourself. Tahu diri kita nggak? Tuhan kenapa saya? Terus menerus berbuat dosa ini terus ulangi, ulangi terus. Kita spiritual grieving nggak? Kotbah seri yang kemarin. Berduka cita rohani tidak? terhadap semua hidup kita yang itu itu terus dosa kita gak bisa keluar dari jeratan dosa itu berduka cita rohani gak kita Tuhan kenapa saya seperti itu ya sadar nggak kita diri manusia kita ini kecenderungannya adalah buat dosa seperti khotbah tentang sinful nature itu aku ingin buat baik tapi yang jahat yang aku lakukan yang Paulus utarakan di kitab Roma pasal 7 itu seraku dengan akal budiku aku melain hukum Allah Tetapi dengan tubuh insaniku aku melain hukum dosa Saudara so, dengarkan Coba pelan-pelan menyimak Saudara sekalian Saudara so, ingin bergaul dengan Tuhan Beresin dulu diri kita ini Beresin dulu Sorry to say saudaraku. Kalau hidup saudara saya itu tidak benar Kita hidup kita itu menghancurkan orang lain merusak rumah tangga orang lain cara bisnis juga tidak benar saudaraku menghancurkan diri kita sendiri ya bagaimana disebut bergaul dengan Tuhan jangan pikir pendeta tidak usah pendeta juga banyak yang rusak saudaraku tahu teologi banyak tahu kebenaran banyak tapi kebenaran dipakai untuk apa saudaraku untuk menjahati jemaat oh ada tidak benar saudaraku nah itu disebut bergaul dengan Tuhan bukan maka saya bilang tadi di bagian ini Bisa tahu banyak kebenaran loh Tapi hati pikiran tidak berubah Orang itu menjadi sangat jahat Karena topengnya adalah Alkitab Yes Hati-hati dengan zaman ini Zamannya nu suraku Tidak ada gereja nggak ada tapi Tuhan sudah lihat, Tuhan teliti, Tuhan menilik betapa jahatnya pada zaman itu. Zaman sekarang ada gereja, suraku. Kekristenan bertumbuh, ada gereja Tuhan, ada pelayanan ini, ada ini. Banyak sekali seragam pertumbuhannya. Beda zaman. Tapi yang jelas Tuhan tidak suruh kita bangun batera loh. Enggak. Saya tidak akan membahas tentang batera luasnya, luasnya berapa. Enggak, Seraku, Tuhan tidak suruh kita bangun batera. Tuhan suruh Nuh bangun batera. Tapi yang menjadi problem, seraku yang kita pahami intinya adalah karena Nuh bergaul dengan Tuhan, karena nu hidupnya benar dan tidak bercelah hidup di sejaman dengan teman-temannya di situ seraku, maka Tuhan pakai dia untuk melakukan suatu pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Penghapusan umat manusia, pemusnahan manusia dan segala makhluknya, Tuhan pakai Nuh untuk menyelamatkan sekelompok manusia dan sekelompok makhluk hidup untuk suatu kehidupan yang baru. Itu pekerjaan besar, suraku Itu pekerjaan besar. Pertanyaan sederhana. Mengapa Tuhan memberikan pekerjaan begitu besar kepada Nuh? Karena orangnya hidup benar. Tidak bercacat celah, suraku. Maka Tuhan berkenan memakai Nuh untuk pekerjaan Tuhan yang besar itu. Itu pekerjaan yang sangat besar, suraku. Sangat besar. Surah kalau baca riwayat Nuh, Surahkan akan pahami itu. Sangat besar. Tugas yang sangat berat. Yang di zaman itu, apa yang Nuh bangun, ditertawakan orang. Orang akan berpikir no itu sudah gila. Membangun batra buat apa? Itu pekerjaan sangat besar. Oke okay, jemaat. Nah sekarang kembali kepada kita, zaman kita. Saudara sekalian, suatu pergaulan dengan Tuhan in progress adalah ketika kita menyadari kurang saya ini, kesulitan saya ini, hidup saya yang tidak benar seperti ini loh Tuhan. Itu self-evaluation. Maka dibutuhkan yang saya ajarkan saudaraku kontemplasi, kontemplasi. Sebenarnya kalau saudara takun kontemplasi, pada saat saudara kontemplasi itu, saudara sedang dalam proses bergaul dengan Tuhan loh. Ingat yang saya ajarkan, 5 menit di Starbucks, 15 menit di Starbucks, 15 menit di kantor habis makan siang, setengah jam di dalam mobil, dua jam naik pesawat terbang ke kota lain, ke negara lain, di jam, 7 jam. Saudara bisa kontemplasi. Tuhan, saya harus buat apa terhadap keluarga saya seperti ini? Tuhan, bisnis saya seperti saya harus apain? Tuhan, masih banyak hidup saya yang tidak benar. Itu-itu terus yang saya perbuat Tuhan. Aku tahu itu tidak berkenan kepada engkau. Dan saudara menjalankan kontemplasi begitu, artinya, you punya pergaulan dengan Tuhan itu in progress. Sedang tumbuh jemaat sekalian. Saudara paham hari ini? Korban hari ini tidak panjang, saudaraku. Meruk part 26 ini ada untuk review kembali. Saudara yang saudara dengarin dari part 1 sampai 25. Untuk review kembali. Coba buka lagi yang seri KR Kedewasan Rohani yang kelima. Kembali lihat diri, aku sudah berubah nggak bagian itu. 25 seri bahannya cukup untuk kita kontemplasi jemaat sekalian Berubah gak aku ya ke perubahan yang lebih baik Saudara sekalian zaman sudah berubah loh Makin maju kita loh saudara sekalian Kalau teman-teman saudara-saudara seiman jemaat Masih terus hidup dalam lumuran dosa Akan ketinggalan sangat jauh Orang sudah kemana-mana hubungan dengan Tuhan Orang sudah hidup untuk Tuhan seperti apa, kita masih berkecimpung di itu-itu terus, tidak pernah berubah-ubah. Jadi mau jadi apa hidup ini, seraku Mau jadi apa? Dengan hidup yang tidak berubah, hidup sesuka kita, anak cucu tidak respect kita, loh teman-teman juga tidak mau bergaul dengan kita. Nobody trust you, orang juga tidak mau percaya kita, saudara sekalian, karena dunia tahu apa yang kita hidupi. Oke, okay, saudaraku. Coba pahami khotbah hari ini. Bergaul dengan Tuhan. Hal yang paling utama. Myself, diri saya. Udah beres belum hidup saya? Hidup berkeluarga. Udah beres belum pendidikan yang saya jalankan? Udah beres belum kesucian hidup saya? Saya jaga dengan baik. Udah beres belum cara pergaulan saya? Udah beres belum saya meng mengatur perusahaan saya? Udah beres belum saya memperhatikan anak-anak saya? Udah beres belum diri saya ini? Itu penting, jemaat. Kalau hidup ini tidak benar, suruh aku. jangan bermimpi untuk orang lain, untuk siapa-siapa. Kau usah. Hidup kita tidak benar, bermimpi untuk memberi Tuhan ini itu, Tuhan juga tidak berkenan. You mau kasih persembahan buat Tuhan, tapi dari uang buat dosa. Buat apa? Buat apa, jemaat? Buat apa? Uang hasil dosa menjahati orang. you mau kasih persembahan kepada Tuhan. Buat apa? Itu bukan bergaul dengan Tuhan. Persembahan seperti itu suatu hari akan menjadi hukuman buat orang tersebut. Jadi saudaraku, waktu dengan khotbah seperti ini, jemaat kembali kepada 25 seri kedewasaan rohani itu. Yang sudah saya korbankan. Menyimak di situ, bahannya sudah ada jemaat. Tinggal you ada waktu Gumulin itu hmm. Nanti saya tambah 25 judul lagi 25 seri lagi Karena itu pasti menyangkut kehidupan kita yeah. Bagian-bagian yang saudara tidak mau orang tahu Seorang sembunyiin Firman itu akan membongkar bagian itu Bagian saudara yang tidak berdaya Jadi saya harus bagaimana Pak Pendeta Firman Tuhan yang kita belajar itu akan Membuka bagian itu Memberi you way out bagaimana cara menyelesaikannya Oke okay, jemaat Oke. Okay. Saya ingin loh, saudara-saudaraku, khotbah-khotbah lewat lembaga saya ini menolong kamu itu sedemaat untuk bertumbuh dengan baik. Baik saudara yang ada di Indonesia, di kota manapun. Baik saudara seorang dosen teologi sekalipun. Saudara adalah orang-orang menjadi leader di bidang rohani. Punya gereja, punya persekutuan, punya mission, atau saudara-saudara yang dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai profesional, saudara seorang dokter Kristen, saudara politikus Kristen, saudara seorang bisnismen Kristen, serahku saudara, saudara bisa belajar seperti ini. Saudara seorang mahasiswa, mahasiswa Kristen, saudara masih remaja, saudara bisa belajar dengan cara seperti itu, saudara, supaya pertumbuhan rohani itu bertumbuh dengan baik. Itu akan melahirkan suatu kepekaan hidup, saudaraku akan melahirkan suatu kepekaan rohani. Tuhan, saya harus bagaimana? Nah, syarat daripada untuk mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Baik dalam semua profesi yang kita jalankan, maupun cita-cita keinginan yang kita jalankan, kita selalu ingin yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. khotbah kehendak Tuhan ini seri yang lalu itu, seraku kehendak Tuhan versus kehendak manusia. Nuh bisa mengerti kehendak Tuhan mendirikan batra karena dia bergaul. Hidupnya benar dan tidak bercelah. Jadi suraku rahasia mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kita bergaul dengan Tuhan. Tuhan akan beritahu. Kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, apa yang kita tahu suraku kejahatan yang kita lakukan. Pada saat hati kita dekat dengan Tuhan, pada saat kita intim dengan Tuhan, God will let you know. God will let you know sesuai dengan kapasitas kita pasti kita tidak disuruh bangun baterah tidak sesuai dengan kapasitas mungkin saudara seorang presiden Kristen besar jangkauannya saudara seorang direktur Kristen lumayan saudara seorang pendeta besar pengaruhnya kepada gereja-gereja Tuhan sepanjang zaman besar saudaraku atau saudara seorang orang tua Kristen aja seluruh Tuhan hanya pakai untuk You punya family oke okay, saudaraku Oke, okay. sesuai dengan kapasitas dan panggilan masing-masing, tapi syaratnya, surah sekalian, bergaul dengan Tuhan itu menjadi suatu hal yang paling penting di dalam pengenalan akan kehendak Tuhan. Banyak jemaat tanya, Loh, Pak, kok aku nggak bisa tahu kehendak Tuhan? Hidupmu gimana?" Hancur berantakan, apa yang Ia akan tahu? Tuhan tidak mungkin akan kasih tahu. you karena hidupmu tidak benar, nah mungkin, surahku. Jadi perlu suatu disiplin rohani yang baik cepat sekalian Beresin diri kita Beresin diri kita Saya akan buat lagi 25 seri berikutnya suraku. Ini sudah 25 tambah 25 Nanti 50 seri Itu membuat perubahan kita signifikan ada bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam hidup kita, jemaat. Sampai kapan korban serial ini? Ya, sampai Tuhan Terus bekerja dalam hati saya Saya akan terus khotbah Menjadi berkat buat jemaat sekalian Oke okay? Belajar untuk bergaul dengan Tuhan Wadahnya Tuhan kasih Hidupmu sendiri Problemmu juga banyak Keluargamu Kau bergaul dengan banyak orang Itu sudah menjadi wadah yang sangat besar Untuk proses bergaul dengan Tuhan Amin jemaat Hari ini dengarkan khotbah dengan teliti tangkap maksud saya soraku sehingga terjadi perubahan besar dalam hidup jemaat oke okay? mari kita tunduk kepala kita berdoa saudara-saudara sekalian khotbah serial kedewasaan rohani sudah 25 seri engkau dengarkan apakah ada perubahan dalam dirimu Pengenalan kepada Tuhan dan pengenalan kepada diri, saudara yang menjawabnya, saudara yang menjawab Tuhan. Engkau ingin bergaul dengan Tuhan? Beresin diri kita terlebih dahulu, supaya nanti kehendak Tuhan dinyatakan kepada Engkau. Kau ingin hidup seturut dengan kehendak Tuhan, perbaharui diri lewat kontemplasi, lewat berduka cita rohani. Sehingga banyak hal yang harus kita ubah hidup ini. Supaya makin hari, makin berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dari remaja, pemuda, yang masih SMA, saudara yang bahkan sedang kuliah, saudara yang kerja, saudara yang bisnismen, ibu rumah tangga, saudara yang sudah sebaya, saudara yang sudah menjadi orang tua, dunia yang kita hidupi pasti dunia yang tidak bersahabat. Banyak godaan yang menyeret kita untuk hidup dalam dunia lumuran dosa. Oleh sebab itu jemaat, perhatikan dirimu masing-masing. Kau ingin hidup benar dan tidak bercelah di tengah-tengah lingkungan yang kamu hidupi? Belajarlah firman. Bergaullah dengan Tuhan. Periksalah diri kita masing-masing, awasi dirimu, maka Tuhan berkenan memperbaharui engkau. Tuhan, hamba berdoa. Setiap jemaat di tengah pergumulannya, tangan Tuhan memelihara. Hamba berdoa, Tuhan, di tengah semua kebalut, semua masalah mereka hadapi, Tuhan memberikan jalan kepada mereka untuk bisa lepas dari semua hal yang paling sulit sekalipun, ya Tuhan. Dan letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat, ya Tuhan, meteraikan firman hari ini, supaya mereka bergaul dengan Engkau, ya Tuhan. Dan berkat ini turun atas jemaat, kasih dari Bapa dari Surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa jemaat, dan Tuhan Roh Kudus senang tiasa. Mengingatkan jemaat akan kitab suci, hidup seturut dengan firman, bergaul dengan Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.